Yang baru di Kota Jogja yaitu ada di Jalan Pasar Kembang, namanya Selasar Malioboro. Oh, ini Selasar Malioboro. Ini saya juga baru kali ini teman-teman lewat sini, Selasar Malioboro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Yoneria Channel. Oke, di video kali ini saya akan tunjukkan destinasi baru atau pedestrian baru di Kota Jogja, yaitu ada di Jalan Pasar Kembang, namanya Selasar Malioboro teman-teman. Ini baru sekitar 2-3 bulanan ya, baru diresmikan dan baru jadi. Nah, kita ini mau melihat ke sana. Videonya kita mulai dari sini ya, dari jalan. Kenapa ini jalan apa? Jalan Kota Baru. Kita ini sudah sampai stadion Tidosono. Nah, ini beneran nanti ke arah Jalan Malioboro, tapi nggak masuk Jalan Maluburunya, kita ke arah Pasar Kembang. Nah, disitu ada pedestrian yang baru diresmikan, yaitu Pasar Malioboro teman-teman. Ini kalau ke kanan ini mengarah ke arah Malioboro, kalau ke kiri ke arah Lempuyangan. Kita ambil yang kanan. Dari tepat di kanan saya ini ada Stadion Tidosono teman-teman. Biasanya sering buat acara konser musik. Nah, ini kalau ke kiri bisa ke arah stasiun. Nah, ini kiri kanan ada highlight, sama ada Ganesha Operation. Nah, kita ambil ke kiri ya teman-teman, ke arah Malioboro. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, ini ada Cafe Legend. Nah, kalau nongkrong di sini ada tempat nongkrong namanya Cafe Legend. Dan di depan lagi ini juga ada Nafa Green teman-teman. Jalan ada gereja Kota Baru. Hari ini hari Selasa tanggal 20 April 2021. Hari ini sangat keras sekali teman-teman. Kita udah sampai Jembatan Kewek. Nah, Jembatan Kewek jalan menuju Jalan Pasar Kembang. Kita lewat di bawah rel kereta api yang mengarah ke stasiun Tugu dan arah ke stasiun Lempuyangan. Nah, ini kita di bawah stasiun, di bawah jembatan Kewek. Kita langsung ke arah yang ke kanan. Sudah jalan yang baru ya teman-teman, Jalan Jogja, Jalan Mataram ini kalau ke kiri sekarang udah nggak dulu, udah jalur searah ya teman-teman. Nah, di kanan jalan ini ada parkir ABA atau parkiran Abu Bakar Ali, buat parkir bis untuk wisata, yang di atas untuk parkir motor. Ya, ini kita udah sampai Jalan Pasar Kembang. Tinggal ke kiri ke arah Malioboro, kita lurus aja. Kita lihat suasana di Jalan Pasar Kembang saat sudah diresmikan pedestrian baru, yaitu namanya Selasar Malioboro. Selasar Malioboro. Ini di kanan jalan ada Cafe Loco. Wah, ini suasana Kota Jogja pada hari Selasa tanggal 20 April. Oh, ini Selasar Malioboro. Ini saya juga baru kali ini teman-teman lewat sini, Selasar Malioboro ini. Wah, keren ya teman-teman. Kemarin ini banyak yang digusur, ternyata mau dibuat ini buat tempat nongkrong, bisa sore hari sambil nunggu buka puasa ngabuburit. Nah, ini belum jadi juga, masih banyak yang dibangun. Nah, ini kiri jalan ini ada Hotel Unisi dan Hotel Adadi teman-teman. Nah, ini kita udah sampai depan persis stasiun Tugu Yogyakarta. Ini ada lokomotif. Nah, tapi teman-teman, suasananya di Selasar Malioboro ya.
lumayan bagus, tapi juga masih sepi ini karena kondisi hari ini bulan puasa masuk ke hari ke-8. Dan ini jalan ada Bank BRI di Pasar Kembang. Dalam rangka menaikkan ibadah puasa, saya ucapkan teman-teman buat teman-teman semuanya selamat menaikkan atau menjalankan ibadah puasa 14.42 Hijriah. Semoga puasanya lancar, tidak ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini kita sudah sampai perempatan Badran. Jalan ini juga kalau ke kiri sekarang searah, jadi bisanya ke kiri aja, akhirnya ke arah selatan aja, ke utara sudah nggak bisa. Jadi tepatnya di Jalan Lejen Citrapto kalau ke kiri. Kalau ke kanan ke arah Samsat, bisa ke arah lurus ke arah Jalan Magelang. Kita ambil lurus aja yang ke arah jalan apa itu? Ya dari perempatan Badran kita lurus aja ke Jalan Kabupaten Tanah Air. Lurus nanti ke arah Jalan Hospital Karnoto. Jalan di Tanah Air. Nah, ini jalan ini banyak tukang servis kipas angin. Kalau ke kanan bisa ke arah Jalan Gedean, kita ke kiri teman-teman. Ke arah Jalan Hostopra Aminoto atau ke arah Pakuncen. Ke arah Pasar Kelitian. Nah, ini suasana pada bulan Ramadan. Karena jalan ada Bak Impong Jogja, dia ada Bak, dia Bak Impong. Jalannya luas banget ini teman-teman, beda dengan yang lain. Jalan Jogja yang luas, kan ada pembatas jalannya garis putih lurus aja. Ini mengarah ke arah perempatan Wirabrajan kalau lurus. Kalau nanti ketemu perempatan Wirabrajan, nanti ke kanan bisa ke arah Jalan Wates, bisa ke arah Purworejo, bisa. Nanti ke kiri kembali ke kota lagi, ke arah 0.0 km. Nah, kita sudah sampai ke Jalan Wester. Ini jalan adalah Selan Albert. Selesai masih sepi banget. Nah, yang suka makan steak ini di kanan jalan ada Elo Steak Cover. Kalau sore hari apalagi macet banget di sini teman-teman. Kalau pas pulang kerja. Ya udah hijau teman-teman, kita ambil ke kanan ke arah Jalan Wates. Nah, kita ke kanan ke arah Purworejo. Ini kalau lurus terus ini bisa sampai Purworejo teman-teman. Ini namanya Jalan Wates, ini udah masuk Jalan Wates KM1. Nanti videonya terakhir sampai di sini aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, buat suka dengan video ini tolong like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini kita udah sampai Jalan Wates.
kasih ya teman-teman videonya, Pak. Ini dari sini aja, sampai sini aja.